hubungan Rizky Febian dan Mahalini Raharja, dua insan yang dipersatukan dalam status pacaran sejak 7 Februari lalu ini, kini perjalanan mereka kian romantis dan saling mensupport satu sama lain. Bahkan, pada ajang musik paling bergensi, Lini dan Iki masuk dalam kategori penyanyi solo pria dan wanita paling ngetop. Dan pada malam 16 Maret 2022, Iki menyabet penghargaan pada kategori penyanyi pria paling ngetop. Meski sang kekasih tidak keluar sebagai pemenang pada kategori solo, Lini merasa bangga dengan capaian kekasihnya itu. Beberapa ucapan Lini pada akun sosial media pribadinya terus memberi ucapan pada Iki. Bisa dipastikan, Lini begitu senang dan merasa nyaman bersama dengan Iki selama ia berstatus pacaran. Ya, ketika kamu merasa nyaman dengan seseorang, tanpa disadari, kamu sepakat untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Poin terpenting adalah kenyamanan, sebab kenyamanan menjadi nilai berharga yang sulit didapatkan. Beberapa idola Iki Lini pun tak jarang ikut memberikan komentar. Mereka merasa ikut bahagia. Kamu support mendoakan saya sampai detik ini dan yang paling utama kepada keluarga dan juga orang tercinta di sekitar saya. Dan yang pastinya ini semoga bisa menjadi motivasi saya untuk selalu berkarya dan saya persembahkan penghargaan ini untuk Rizkalas dimanapun kalian berada. Sekarang. Hal yang sangat wajar adalah ketika dua orang yang sedang menjalin hubungan saling peduli satu sama lain, mereka akan menemukan cara untuk membuat hubungan berjalan dengan baik pula. Kebahagiaan yang paling sempurna adalah kebahagiaan bersama orang yang sederhana, tapi memperlakukanmu dengan cara yang istimewa. Semoga kelak Iki Lini berjodoh ya, amin. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara mensubscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih.